Kamu lebih sama lah. Nek pingin mau naik kuis bisa jawab, mau naik kuis bisa jawab. Pada ini, nek kuis bisa jawab. Nek kuis tak Islam lagi, yo. Kuis bisa jawab. Tuh kuis udah mau. A'udzubillah minas syaitonir rajim. Selamat malam. Malam ini Abah kedatangan seorang tamu wanita dari Kota Pekalongan. Wanita tadi memberitahu tadi pagi telepon, katanya ada sesuatu pada dirinya yang membuat kadang menjadi tidak nyaman. Seperti ada makhluk yang mengikutinya. Lah, dia pada malam ini datang. Ada makhluk astral yang mengikutinya. Lalu seperti apa makhluk itu sampai mengikuti dia? Ayo ikuti penelusuran apa tentang wanita tersebut. Lebih sama lah. Nek pingin mau naik kuis bisa jawab, mau naik kuis bisa jawab. Pada kali ini, naik kuis bisa jawab. Naik kuis tak Islam lagi ya. Kuis bisa jawab, tapi aku udah mukanya. Lu koncong mukanya mau Kak Mbak Yuni ya. Mbak Yuni Sabila, si Moreni kuih. Arsawayuwi. Iya betul. Itu Mbak Yuni Sabila. Iya. Tak Islam kan lo cerita belum? Ya orang kue terpasung atau jauh balik. Ada berapa nih jauh? Nek kue arah tak Islam aja kue terpasung. Terpasung kue berarti kamu terbelenggu. Maksud gak? Halo, maksud? Pakai bahasa Jawa, Jawa apa bahasa Indonesia? Jawa. Bahasa Indonesia. Bahasa Arab. Bahasa Jawa kuwi ora rapi kalek. Bahasa Jawa. Ngritik iya karo gedek iya. Kowe mau Mbak Yuni Sabila sing mau mlebu. Ngeri nek iya anggukan kepala ya. Oke, gini. Jenengmu siapa? Antara Nasabe. Kersane Budhe. Halo, Rang. Nggih. Iya memang aku bene. Ada berani. Kok buru bae masak pitane? Pengin ditolong. Oh, tolong oke. Okay. Tak, lam lu pakai Islam ya. Oke. Okay. A'udzubillah. Minas syaitonir rajim. Disuarakan. A'udzubillah minas syaitonir rajim. A'udzubillah minas syaitonir rajim. Bismillah. Rahman. Temen nih. Irahim. Diteruske. Melek matane. Diteruske. Ya. Diteruske. Catat ya. Asyhadu alla Asyhadu alla illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah
Ya, madalena. Oke. Nangis untuk nangis sampai jauh-jauh disini. Madalena, eh. Wes. Ngomong. Wes apa jenenge? Kowe jenenge sapa? Manggonmu ning ndi? Rumahmu di mana rumahmu? Rumahmu di mana? Angin. Rumahmu di mana? Rumahmu di mana? Enggak jelas. Rumahmu di mana? Ya, rumahmu di mana? Oh, ngomong orang cedok. Ngomong aja karo nangis. Eh, padep rene. Rumahmu di mana? Belanda. Belanda? Belanda. Oh, enggak ada rumah. Berarti lah ke mau sing teko adimu. Ya. Sekarang kamu pengennya kemana? Pengennya kemana? Di sini. Pengennya kemana? Di sini. Iya, pengennya di sini. Eh, pengen ngaji. Iya. Eh, madone, ya udah di sini. Oke, jangan nangis. Berarti sudah diterima ngaji nanti belakang, oh. Dengan teman-teman banyak belakang ya. Ya. Nah, kamu sudah berapa lama seperti ini? Terlantar? Udah lama, kasihan. Loh, kamu kenapa ikut anak ini, kenapa? Kenapa kamu ikut anak ini? Oh, minta tolong. Berarti selama ini kamu terlunta-lunta ya? Sudah, kamu sudah diterima, boleh, enggak usah nangis, kan? Ngadep sini, ngadep sini. Sudah tenang hatinya? Sudah? Sudah, kalau sudah berarti jangan nangis. Lah, kamu dari berapa saudara? Aku tangan ini 1, 2, 3, 4, 5. Berapa saudara? Sebutkan pakai tangan, kalau susah. 4. Kamu anak keberapa? Dua. Anak kedua. Lah, bapak ibumu sekarang di mana? Terus kamu ini kenapa? Kecelakaan? Ya. Kecelakaan? Semuanya berarti semuanya meninggal kecelakaan? Ya. Ya Allah. Ya sudah berarti gini, kamu kan ini alam manusia. Dengarkan manusia ini. Ini kan alam manusia. Kamu kan bukan manusia lagi. Paham ya? Kamu nanti pulang kembali ke sana. Lah kalau kamu sudah pulang mau ngaji lagi boleh di sini. Paham ya? Kamu berarti suka di itu ya, suka di jalan tol ya? Iya. Suka di jalan tol. Jangan ganggu wong ya. Enggak boleh ganggu. Ada yang ingin disampaikan? Dikirimin Al-Fatihah ya. Mau dikirim Al-Fatihah. Itu akan. Namamu siapa?
Adikmu namanya bagus, mesti bagus kan? Sabila anak keberapa? Tiga. Oh, ketiga berarti adikmu pas. Semuanya cewek ya? Oh, berarti kamu ikut anak ini sama Iki, sama ini karena kamu minta ditolong ya. Kamu suka ganggu orang ya? Iya. Oh, ganggu orang. Suka ganggu orang ya? Wastri. Nek, ganggu guru. Kamu tahu dosa enggak? Enggak. Berarti kamu hobinya ganggu orang. Itu kalau sampai ketulan meninggal gimana? Kamu senang ya ada temannya? Iya. Oh, alah. Harusnya enggak boleh gitu. Ya. Karena orang tuamu meninggal semuanya, ya. Terus kamu pengin seperti kamu ya gitu. Iya. Sampai nemen. Kamu ngerti enggak yang diikuti kami ini siapa? Ini cucunya Pangeran Arpan, ngerti enggak? Takut enggak? Takut enggak? Takut enggak? Takut. Udah, cepat-cepat ini rakyat gini. Kamu tidak akan dipukul. Biasa. Kamu ngerti ini enggak? Tahu. Takut enggak? Takut enggak? Kalau takut, ya udah duduknya benar. Tidak akan diapa-apakan. Takut. Nah, mulai sekarang kamu enggak boleh seperti itu lagi, paham? Namamu siapa? Jawab. Murtisari. Oh, enggak jelas. Ini kepalanya dibentekan-tekan, ngomong yang manis. Namamu siapa? Namanya siapa? Nanti kalau kamu enggak nyebut nama malah tak bondo. Saya ikat nanti. Tak kembalikan lagi. Namamu siapa? Namanya siapa? Kenal ini enggak? Ini lihat. Ini kenal ini enggak ini? Enggak. Takut dengan ini enggak? Takut enggak? Denganku takut enggak? Takut. Dah maka namamu siapa? Namamu siapa? Aturin ini. Enggak ingat. Kok gue ngerti arahannya. Aturin ini. Pak D ngerti namamu kok. Namamu Carmilla, ingat. Ingat gak? Ya, kamu empat bersaudara, Demo, Sabila, Carmilla, yang barep Santika, ingat-ingat deh. Santika kakakmu. Ingat. Nah sekarang yang lain di mana? Mama ngapain? Nggak tahu, nggak ingat. Nggak ingat. Kamu tadi di luar ya mau itu takut ya? Sudah berapa orang yang kamu ganggu? Banyak. Banyak kan jumlahnya ada. Ada 10? Lebih. Berarti kamu jahat ya? Maturin nih, kantoknya wajah. Kamu jahat ya? Jahat kok bangga gue. Dibakar pakir dengan yang. Kamu tahu kalau saya bisa membakarmu? Tahu enggak? Aku paham. Kalau saya bisa membunuhmu dengan gampang. Pingin? Sekarang? Ya. Pingin?
Pengen dibakar sekarang? Ya makanya. Sing bener lah, sing bener. Yang benar. Kamu pinginnya apa sekarang? Pulang. Ya. Ya. Pulang. Pengen pulang sekarang? Iya, sekarang ya. Ya, oke. Carmilla, dengar. Jangan pulang, mau di sini. Mau di mana? Mau di sini. Nih, coba ngomongin saja. Maunya di mana? Pulang. 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 Pulang atau di sini? Tapi kamu harus keluar dari sini, nanti kamu diajar oleh keluarganya Pangeran Arpan. Dia paham ya? Paham? Paham? Paham enggak? Paham? 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 Ngertas, Pak. Ngerti. Paham? Dia ngerti. Ngerti apa di sini? Tahu enggak? Tahu enggak? Tahu. Kamu ngerti gak apa rasanya suka menangkap jin? Tahu gak? Tahu. Kamu kan bisa dikit kan, mau? Gak mau. Kamu pulang saja ya. Pulang. Oke. Gak mau. Madem ini. Kamu mau ngaji? Mau ngaji sini? Ya. Kamu ke belakang itu kan ada pondokan. Tahu? Tahu gak? Tahu, tahu. Kamu tak bawa ke sana ya, ya, ya. Gak mau. Kok gak mau pengennya apa? Nanti kalau kamu di sini terus, kalau kamu terus, mesti kamu diajar oleh keluarga Pangeran Arpan karena Baris Danira. Kamu malah diikat, dibuang kali coman. Mau? Mau nggak? Mau bahasan aja. Anu masuk batu. Tarik batu deh. Taruh batu ya. Ya. Dimasukkan batu ya. Ya benar ke kenangan takon ini dengan tawan ini enak. Ya. Besok nanti ke sana ya. Kalau di sungai mau. Terus mau ngaji. Ya, sudah tak lepas, dimasukkan batu atau tak lepas. Ngomong, dilepas apa dimasukkan batu? Dilepas atau masukkan batu, Carmilla? Oh, dilepas. Aku tuh bilang mana seton, aja sudah. Bagaimana? Tahu terus niku teng terowongan sing rada peteng yo ana iki ngandak tol kan di pernah niku jam setengah 12 ngono iki ngeter ardi sing ada sorot mas dewa masih ardi mas dewa nanti sama kamu malah kok pernah mersani bak nang mriku iya nggih gedean. Es metu warai. Ente siapa coba itu? Kamu tadi rasa sadar banget bu ya? Kulo tetap berontak pak deh. Terus
Tapi mboten saged. Mengeluarkan. Bisa mengeluarkan ya? Saged. Vina saged mengeluarkan, cuma tak jargerin main matur nopo. Ngikuti. Karpe opo? Ngikuti. Tapi ketika yang dibicarakan lu sadar. Bisa mendengarkan. Sadar mendengarkan. Itu ne pangeran aku. Yo dengarane makhluk ku yo ngerti sedhi sae sapa. Kan kemudian melanti cakul-cakul kemudian. Nah, aku nang perjalanan. Ora bali mana kok lepeng menteri ten kok. Aja enggak usah pulang. Asa pulang ya? Iya.